Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Opa Mai di sini di channelnya Terbeng Beng yang selalu ngajak teman-teman semua buat jalan-jalan, belusukan, main-main, makan-makan dan apa aja di mana aja. So, di video kali ini Opa bakal ngajak kamu buat belusukan lagi ke taman ya. Dan di sini itu kita bakal ngelihat beberapa palawija yang di taman sekeliling sini. Seperti apa sih atau palawija jenis apa yang tumbuh di sini? Yuk kita simak. Tapi sebelumnya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu baik, sehat, dan selalu ceria. Enjoy! Nah, kita lihat ya teman-teman. Jadi di sini itu ada beberapa macam palawija atau sayuran ya. Kalau di Indonesia, palawija sama sayuran sama aja ya namanya. Dan kita lihat ini apa ya. Jalan sedikit, kita lihat. Ada... Nah, ini dia. Opa kurang yakin apa ini namanya ya. Mungkin namanya... apa ya kalau bahasa Sunda itu, Opa kurang paham teman-teman. Sunflower, oh bunga matahari, tapi maksud saya bukan yang ini, tadinya yang saya nggak tahu itu kalau bahasa Sundanya apa, bahasa Jawanya apa nggak tahu. Nah ini, kalau ini namanya okra, kalau bahasa Kantonisnya, kalau bahasa Inggrisnya itu lady fingers, jadi ini bisa dimasak di kayak kari gitu ya. Nah kalau ini semacam apa ya namanya? Kalau ini semacam sebentar ya, apa ya, lupa ingat. Aduh bagaimana ini kok Opa kurang tahu ya jenis nama saya. Oke fokus lagi teman-teman. Nah kali ini Opa ingat seperti kailan ya kalau di Cina itu. Kalau di Indonesia ini tuh seperti yang ditaruh di mie ayam itu namanya apa ya. Aduh jadi bingung ya, saya tuh tahu mau diucapin tapi kok bingung banget apa namanya. Joysam itu bahasa Cina ya, kalau bahasa Indonesianya berarti seperti, saya lupa, ya Allah, bukan lupa bahasa Indonesia, tapi akan tetapi saya bingung mau bilang itu ada di lidah, tapi mau diucapin itu sulit sekali. Oke, selanjutnya teman-teman di sini ada juga beberapa pohon. Kenapa di sini palawijanya tumbuh? Karena sekarang di sini udah mau musim dingin lagi, jadi udah musim semi, teman-teman. Makanya buah-buahan, sayuran, palawija itu banyak yang tumbuh dan mereka itu kebetulan tumbuhnya itu tumbuh yang enggak ditanam khusus. Mereka itu memang kadang tumbuh sendirinya dan ada juga sebagian yang ditanam ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ke sebelahnya ada apa ya? Jangan-jangan Opa lupa lagi tuh namanya. Ya, ini kalau nggak salah itu namanya seperti daun pumpkin, bukan daun pumpkin ya. Apa namanya? Please do not touch the plant. Siapa yang menyentuh? Kita cuma video aja, gitu. Oke lah teman-teman, mohon maaf. Oh ini tomat, ya ini tomat kecil-kecil, baby tomato. Tomat kalau ini ingat ya. Jadi jangan salah paham, bukan saya lupa bahasa Indonesia tapi mau diucapin, mau keluar dari mulut saya sudah lupa namanya apa. Ya Allah. Nah ini tomat kalau ini ingat banget. Nah okelah teman-teman, mari kita berenjoy, berlesgoria buat ngeliat-ngeliat sekeliling-seliling. Pokoknya buat kita having fun hari ini di taman, semacam apa namanya ya, boleh dibilang kayak olahraga juga lah ya, olahraga mata maksudnya. Oke, let's go. Oke guys, jadi ini masih di area tomat aja ya. Kalau lihat tomat mah Opa mah langsung ingat aja tomat. Jadi ini masih di area tomat, tomatnya macam-macam. Dia itu ada yang besar, ada yang kecil. Baby tomato tentunya, kalau yang kecil
Nah, dan sebelah sini kita lihat. Nah, di sini ada yang unik. Di sini itu kalau bahasa Indonesianya saya juga enggak tahu, tapi ini bahasa Sundanya saya tahu. Kalau bahasa Sundanya itu cecenet. Nah, no, cecenet. Jadi kalau kita mau ambil itu, dia itu ada satu bungkus. Jadi bungkusnya itu harus dibuang, diambil dan dikit. Nah, ini dia, ini namanya cecenet ya, teman-teman, kalau di daerah Sunda. Enggak tahu ya, saya opa enggak tahu kalau di daerah bahasa Indonesianya cecenet itu apa. Nah, itu jadi dia itu kalau mau ambil itu harus dibuka dulu kulitnya. Cecenet kalau di Sunda. Nah, ini banyak banget tomat. Emang tomat itu gampang banget tumbuhnya ya, barangkali jadi kebanyakan tomat nih di sini nih. Oke, check it out. Nah, teman-teman, ini opa udah selesai keliling-keliling. Kita udah keliling semua yang ada di sini. Palawijanya ini tadi pertama kali opa itu ya, yang nggak tahu namanya. Nah, ini namanya ini kenikir nih ya, lewat lagi. Sekarang saya ingat tuh namanya kenikir kalau nggak salah. Tapi kalau nggak tahu sih, tapi menurut saya tadi itu namanya kenikir yang saya lupa-lupa ingat itu. Karena kenikir itu bahasa Jawa ya, saya kurang paham kalau bahasa Indonesianya apa itu, saya kurang paham. Kalau bahasa Sundanya saya paham lah, ngerti. Jaat itu bahasa Sundanya, kalau bahasa Jawanya kan kenikir. Gak tahu, mungkin bahasa Indonesianya juga kenikir, opa kurang paham. Dan it's time to go home, opa mau balik dulu, opa mau pulang, mau istirahat. Udah cukup lah ngeliat Palawijanya ya, teman-teman. Well, thank you so much for watching. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya opa, please comment below. Taruh komennya, jangan lupa like, subscribe-nya tentunya, dan terima kasih banyak. Dan opa doain semuanya selalu sehat walafiat ya teman-teman. Jangan lupa banyak minum air buat di daerah yang musim panas, dan untuk di daerah yang udah mau musim dingin, jaga kesehatan. Banyak-banyak minum air hangat dan minum jahe, air jahe itu bagus banget buat kesehatan. Thank you so much, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton. I'll see you in another video, and dadah, assalamualaikum. Ke atas atau ke bawah. 1, 2, pergi dia. Bye-bye.